Hi everyone, I'm Mandika Styles and welcome back to my channel. Okay, hari ini aku bakal bacain ungkapan isi hati kalian buat One Direction. Satu kalimat untuk 1D, untuk One Direction dan beberapa ungkapan isi hati kalian mungkin untuk video-video aku yang kemarin atau tentang aku atau tentang apapun itu. So we will start it. Yang pertama ada dari Alma Idoy. Halo Alma. For 1D, one day we will meet, I mean, for you. Thank you for having me in your content. I'm happy for that. So am I. You are so kind, although annoying sometimes. Thank you. That's me. Especially for Harry. Billions of people in the world, and I still think you are my soulmate. Oh my god. That's so sweet. Dah, gitu aja. Tadinya mau nanya yang aneh-aneh, tapi takut diblok. Thank you so much, Alma. Okay, yang kedua. Dari Dristiana _. Halo, Dristiana. For 1D. Miss you guys. Miss you too. For you, little things pokoknya terdabes. Thank you so much. Next, dari Azahra Aulia 91. For 1D. I love you all. They love you too, Azahra. For you, thank you for all the videos. I'm entertained and happy. Especially for Zayn. Someday we will be together. Oh! Dia udah punya istri dan dia udah punya anak. So you still hope with him? Tapi gak apa-apa. Nothing impossible, right? Next dari Yulis Ramdan. Halo Yulis Ramdan. For 1D, buruan comeback. Yes, gak. There's no comeback guys, please. There's just only reunion. Gak ada comeback, cuman ada reunion, okay? Please understand it guys. Karena gini, dari awal aku bikin konten tentang All About One Direction itu, aku udah menekankan bahwa kemungkinan besar tidak ada comeback. Karena kenapa? Kalau comeback itu mereka pasti bakal rekaman terus ngadain tour, itu namanya comeback. Jadi mereka bener-bener kayak dulu lagi, menjalankan aktivitas kayak dulu lagi. Tapi sekarang kemungkinannya kecil. Kenapa? Karena mereka punya project mereka masing-masing dan mereka udah terikat sama kontrak yang lain gitu. Jadi nggak mungkin mereka terikat kontrak lagi sama One Direction. Mungkin aja, cuman mereka harus memutus, bukan memutus sih, kayak apa ya, membuat kontrak baru, renewal contract sama label mereka yang baru ini, yang solo karir mereka, seperti itu guys. Jadi so reunion is still possible, but for comeback itu masih entahlah, masih belum jelas. Pokoknya apapun itu yang terbaik buat One Direction, yang penting One Direction sama-sama lagi gitu. Okay, yang terakhir dari Pri Tomlinson _. Halo Kak Prisil. For 1D, I miss 1D. I'm still 1D comeback and I believe that they will come back soon. I mean, for you. Dika, terima kasih udah nemenin masa Ramadan kami. Gua mewakilkan dari teman-teman gua yang sering nonton lu. Gua kangen sumpah. Semoga nantinya bisa ketemu lagi. Amin. I miss you too. Semoga sukses terus. Amin. Thank you Kak Prisil. Kalau misalnya lu lihat gua di jalan tapi gua gak sapa, bukannya sombong, tapi emang mata gua aja yang gak sinkron. Pokoknya tetap bisa menghibur sebisa lu. Sekali lagi, makasih udah luangin waktunya selama Ramadan ini buat hibur Directioners. Dan have fun liburannya. Thank you, you too. Pertanyaan gue, misalkan ada project 1D atau Directioners lagi, atau nanti diadain gathering, bersedia jadi partisipasi kan ya? Gimana Directioners? Apakah setuju aku jadi partisipan? Aku sangat-sangat menghargai kalau misalnya emang ada yang ngajak aku atau ada yang ngundang aku buat jadi partisipan acara gathering Directioners. Aku bakal sangat mengapresiasi itu dan aku bakal sangat senang untuk menjadi partisipan dalam acara itu. Honestly, aku gak kenal semua Directioners dan aku juga gak masuk grup Directioners dimanapun itu, di Facebook atau di grup WhatsApp atau dimanapun, aku gak pernah masuk grup Directioners. Pernah aku waktu itu masuk grup di LINE Directioners Bogor, cuma karena aku ganti akun jadi aku udah nggak kontekan sama mereka lagi dan aku udah leave dari grupnya. So ya aku benar-benar sangat seneng banget kalau misalnya aku bisa kenal sama Directioners, semua Directioners atau Directioners Bogor dulu lah. Aku pengen banget kenal sama mereka, sharing bareng sama mereka. Terus kayak mereka pasti pengetahuannya lebih luas daripada aku dan mereka lebih tahu lagi tentang One Direction karena kebanyakan dari mereka itu selalu mantau perkembangan One Direction di sosmed. Kalau misalnya aku udah nggak bisa mantau itu karena pertama aku sibuk sama kegiatan di sini, aku kayak kuliah sama aku bikin konten, jadi aku udah nggak handle untuk nyari-nyari kayak info tentang One Direction kayak gitu atau tentang apapun itu. Jadi Directioner tuh sangat-sangat apa ya, ngebantu banget buat aku bikin konten ini ya, dan aku berharap suatu saat nanti bakal ada gathering lagi, entah itu sama Directioners Bogor atau Directioners Indonesia, I don't know. Thank you so much Kak Prisil. Thank you so much. So, kalau misalnya ada project sama Directioners, I will be there.
And thank you so much for every single one of you. Makasih banyak buat kalian semua yang udah ikut dari awal sampai sekarang. Udah ikut main games-nya juga, udah ikut challenge aku. Thank you so much. Dan udah ikut bantu ngejawab pertanyaan-pertanyaan tentang next cover song. Kayak gitu, kayak oh my god, that's so fun gitu. Semoga kalian bisa terhibur selama bulan Ramadan ini. Semoga konten-konten aku yang kemarin bisa menghibur kalian di suasana Ramadan ini. Dan aku harap nanti aku bakal bisa bikin konten yang seperti ini lagi, atau mungkin bahkan lebih dari ini, atau I don't know. Last thing I wanna say to you guys is aku sangat berterima kasih sama Directioners yang udah support aku buat terus nge-cover lagu-lagu Andy, dan terus kasih masukan buat aku buat konten-konten aku. Thank you so much. Dan aku gak bisa ngebales kebaikan kalian satu-satu, tapi aku berharap suatu saat nanti kita bakal ketemu dan kita bakal have fun bareng. Aku bisa ngobrol banyak sama kalian. Pokoknya suatu saat nanti harapan aku kita bisa ketemu. Satu lagi, kalau suatu saat nanti One Direction reunion, kalau mereka nanti sama-sama lagi, itu semua bukan karena aku, bukan karena konten kreator All About One Direction, bukan karena konten kreator ataupun kami yang meng-cover lagu One Direction, tapi itu karena kalian semua, karena kita semua, because of you Directioners. So happy holiday and thank you so much for having fun with me. I'm Andika Styles and see you next time. Bye everyone. I really miss this, guys. I really miss this so much. Oh my god.